Inilah lokasi bambu petuk yang akan kita cari. Ini biasa di sini suka banyak penampakan-penampakan bambu petuk, teman-teman. Jadi bambu petuk itu saya juga nggak tahu khasiatnya. Saya terlalu tidak percaya, tapi beberapa teman sering menemukan di sini ada bambu petuk. Nah, seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini kita zoom. Nah, ini bambu petuknya nih. Ini satu melonjor ke sini, yang satu lagi, ini ada batang yang menjorok ke bawah, nah ini ke atas, ini bambu petuk namanya. Bisa diperhatikan, ini bambu petuknya, aduh saya bergoyang ini, karena mungkin bambu petuk membuat HP saya bergoyang, tapi saya nggak percaya teman-teman dengan bambu petuk. Tapi di sini beberapa kali saya melihat lokasi bambu petuk di sini. Mungkin baru terlihat tadi zoomnya terlalu besar. Oke, kita lihat lagi cara banyak bambu petuk di sini. Teman-teman, kita lihat lagi bambu petuk yang ada di sini. Tapi di sini saya juga heran, banyak bambu petuk, banyak yang tidak ngambil. Mungkin karena di sini masih daerah pesantren ya. Bambu petuk ini dihuni oleh ayam-ayam. Ini ayam-ayam galak sekali ini. Kalau ada bambu petuk di sini, dia akan menjaga terus bambu petuk. Kalau supaya ada yang tidak ada yang ngambil mungkin. Ayam-ayam ini galak sekali ya, terutama apalagi kalau lagi ada anaknya ya. Dia sangat agresif sekali untuk menyerang orang-orang yang akan mengambil bambu petuk di sini, teman-teman. Nah, seperti ini nih, teman-teman. Ini sangat luar biasa galaknya. Saya takut mendekatinya. Karena dia sepertinya penjaga bambu petuk ayam-ayam ini, teman-teman. Nah, ini lokasi tempat bambu-bambu petuk yang biasa banyak dicari tapi tidak ada orang yang mau mencarinya. Oke, kita ikuti lagi. Nah, di sini ada lokasi bambu petuk. Saya harus berhati-hati dengan ayam-ayam. Aduh. Ayam-ayam ini karena ini ayam-ayam ini yang penjaga bambu petuk. Oke. Nah, di sana, teman-teman. Coba kita zoom. Ini saya takut mendekat ke sana, teman-teman. Karena ini lokasi bambu petuk ini banyak dihuni oleh ular-ular. Tapi saya juga nggak tahu apa ular beneran atau tidak. Oke. Nanti kita akan ke sana. Ibu, ya Bu. Lihat lokasi bambu ya. Ini teman-teman. Lihat teman-teman penampakan di bambu petuk ini, teman-teman. Ngeri, 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 ngeri. Ngeri sekali. Nah. Wah. Sepertinya saya tidak berani ke sana, teman-teman. Bukan tidak berani, karena ini agak becek, licin. Nanti teman-teman kita sambung lagi tentang bagaimana bambu-bambu petuk ini. Wah, ini bambunya bahaya sekali menjorok ke sini. Oke, nanti kita lihat lagi bambu petuk di daerah sini.